Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Pasca penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan KPK, suasana di Kompleks Pemerintahan Kota Bekasi tampak tenang. Rahmat Effendi terjaring OTT KPK pada Rabu siang bersama sejumlah orang lainnya yang salah satunya diketahui adalah pengusaha. Usai diamankan, KPK langsung menggelandang para pelaku dugaan korupsi tersebut ke gedung KPK Jakarta guna menjalani pemeriksaan. Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. KPK belum menjelaskan detail kasus korupsi yang menjerat Rahmat Effendi. KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menetapkan status para pihak yang terjerat OTT. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.